sana di Pelabuhan Pelangsian, Kabupaten Kota Ringin Timur, Kalimantan Tengah, Kecamatan Ketapang. Tadi hari ini tadi baru tampak buaya yang muncul di sekitar sini. Buaya cukup besar, berukuran sekitar 3 meter di lokasi ini. Di tengah situ kah? Ujar sempat naik ke batang situ lah. Alhamdulillah. Pengen melihat tadi memang ada memang lah. Yang muncul kepalanya kah apanya tuh? Awaknya. Awak langsung lah. Oh, jam kira-kira jam berapa tadi tuh? Tigaan adalah. Ada benar. Jam tigaan lah. Oh, jadi dari situ timbul kemana lagi nya bukahnya lagi? Ke sekitar pelabuhan. Kapal. Oh, kapal. Oh, sampai ke sana juga nyebrang. Muncul lagi. Munculnya di tengah sana. Di tengah lo tengah sungai. Berarti empat arusnya lah nyala. Oh, nah ini Pang, siapa yang masang jebakan nih? Baik sedia kah? Oh, Pak Kades kah tadi? Kades, hari semalam. Oh, hari semalam? Iya. Oh, ini berarti dari semalam nih lah? Iya. Enang tadi buah umpan buaya. Bangkai ayam ya. Yang masih digantung di pinggiran sungai Mentaya di Pelangsian, desa Pelangsian. Karena memang dalam beberapa hari ini informasi warga bermunculan buaya dari ukuran kecil sampai ukuran besar di sekitar lokasi ini. Sehingga BKSD masih memancing ya, masih menaruh umpan buaya di lokasi ini. Informasinya pasti di sekitar tempat penyerangan buaya sebelumnya yang ada di Desa Pelangsian, Kecamatan Wantobar, Kota Apang, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.